Assalamualaikum Mas, ini masuk dekselnya atau tutup silindernya punya 2 tak, punya piece. Dia businya dol. Nah, dan belum pernah disok bengkel lain. Oke. Dan saya sok menggunakan bahan sok biasa, tapi drat luar saya buang terus masuk dari arah dalam seperti ini, bukan dari luar. Kalau dari luar ya agak kurang awet, saya pakainya dari sini. Oke, kita garap. Oke, untuk pembesaran lubang saya menggunakan mata bor kurang lebih 16,5 mili. Saya buat dari pensaker, jadi ini bisa buat pembimbing dari bawah. Nah, berarti bisa lebih lurus kalau untuk pemula, tapi kalau sudah biasa tidak pakai ini juga tidak apa-apa. Jari taruh di sebelah bawah agar bisa merasakan, jangan sampai jebol. Kita tinggalkan kurang lebih 1,5 mili lah. Serta padi berayu mendesak seperti itu. Nah, kita ukur kedalaman kurang lebih begini. Ini kita potong sebatas ini. Tanah air. Oke, ini sudah kita potong. Saya gerenda sedikit, kurang lebih 16,5 sampai 17. Ya, arti kita nanti ilmunya ilmu sesak, ilmu pengalaman aja. Oke, saya gerenda dulu. Oke, seperti ini. Tidak tahu ini berapa mili, ini pokoknya sudah, nah sudah pas. Kita paksa masuk. Nah, kita main tutup. Oke, kita masukkan gini saja, kasih pen askrek nih, kemudian masuk, ditutup saja sekuat mungkin. Jadi kalau teman-teman pemula yang mau belajar, ini sangat bagus sekali dan sangat mudah kepada apa, deksel silinder kop 2 tak. Oke, saya ditonton oleh yang punya dua orang leluak sekawan. Sekawan maksudnya berteman. 4. Ini dari ini Mas, Jawa Timur. Siap, Jawa Timur. Ya, Jawa Timur. Jawa Timur bagian Biting. Iya, etane Purwantoro pas. Jenenge sapa Mas? Pio. Pio. Sungai. Kancane malu. Oke, kita lanjut lagi kembali ke laptop. Masuk seperti ini. Ini kita hantem saja menuju ke laut serta padi berayu mendesak. Nah, ini kalau dia sudah mentok, ada ciri-cirinya. Jadi suaranya dan tekanannya berbeda. Kemudian ini masih ada turahan lebihan sedikit, kita buat kelingan saja menggunakan petik cilik seperti ini. Indonesia Raya. Dan rapikan lagi. Tanah airku yang kaya raya dengan pemandangan. Nah, selesai, gini saja. Jadi terlihat dari sini masih seperti orisinil, belum sok-sokan. Oke, kita bilas lagi. Airku yang oke, selanjutnya proses pembilasan drat menggunakan hand tap nomor 14x125 dari sebelah belakang. Oke, dengan patokan lurus sini, 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 sini. Gus ini ke orang mah? Yorane gue kene ya.
Ya, kadang-kadang kan busimu ada bermasalah drop barang kan tak senai sih. Kadang-kadang masalah dol busi ini bukan miring ngai masange, tapi karena ono masalah di busine drate itu dibersihkan dulu. Copot. Nah, mencelat nih HP. Oke, sudah selesai. Kita uji coba. Nih, uji coba busi mobil. Nah, HP. Sudah selesai nih. Cuma 5 menit. Oke, Mas. Luak bersaudara. Nah. Cek, nah. Iki tak garansi seumur hidup. Kalau rusak lagi bocor bawa lagi sini ya. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Jangan lupa like, comment, subscribe.